lagi ada di tenggelam ya Nur ya, tenggelam ya Nur ya. Belum terbit, belum bangun. Terus mungkin apa karena COVID ya? Oh gitu, okay. Di sini setiap hari atau setelah sudah COVID? Hampir setiap hari, tapi setelah COVID kan dulu kan rame. Sekarang kan tiga orang-orang yang di sini aja yang bisa datang ya beli ya. Nah, tapi sekarang ini nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh. Halo beli. Halo. Ngomongin kita join ayo. Kita join. Boleh tanya nggak sedikit tentang new normal di Candur bagaimana? Biasa aja sih, nggak ada new normal. Bagi aku sih hidupnya gini-gini doang ya. Sama aja ya, gini-gini doang. Sama aja. Ibu, boleh tanya dikit nggak sih? Boleh, banyak juga. Bagaimana Bu perkembangan Candur setelah COVID-19 ini? Terutama secara akhir bulan inilah. Kapan kayaknya rencana benar-benar open? Wah, kalau itu dia yang tahu. Dia yang tahu kalau itu. Kalau itu dia yang tahu. Kalau saya enggak, kalau saya sih ngelihatnya ini ya. Gimana ya? Kita berperang lawan musuh yang enggak kelihatan. Betul. Ya, kita harus be realistic aja. Tapi kalau sering terlalu lama begini juga kan, yang penting protokol kesehatan kalau menurut saya, jaga kondisi imun deh. Imun sistem kita aja. Itu aja sih kalau menurut saya. Kalau fasilitas umum yang penting ada protokol kesehatannya diikutin. Itu aja. Ya. Harus protokol kesehatan pertama, itu. Kedua, penyakit ini tidak bisa diatur oleh segala aturan yang dibuat. Enggak, manusia nggak bisa. Kita nggak lihat kok ya, seperti apa bentuknya ya, juga nggak lihat. Yang bawa siapa? Yang ada itu adalah protokol kesehatan kita. Gimana kita against cara menghindari dia. Kemudian imun itu aja the rest penyakit ini. Panjang kita melakukan protokol kesehatan yang baik. Udah kalkulasi ini. Aman-aman. Udah kalkulasi. Gimana ya Pak sekarang ini Pak? Keadaan sepi sekali. Sepi sekali ya Pak ya. Dan ini officially pantai udah buka apa belum? Belum. Cuman untuk orang lokal aja kali saya. Ini orang-orang sini. Nanti ada orang-orang sini nanti dilarang mandi, nggak bisa mandi. Berarti kapan Pak? Kayak akan dibuka? Belum tentu ya. Belum tentu ya, belum tahu Pak ya. Tahu Pak, nanti siapa tahu. Saya bilang besok, tahu nggak belum? Ya tahu yang nggak gitu ya, paham sih Pak. Kayaknya semua pantai deh, kecuali mungkin daerah Canggu. Kemarin saya sempat ke sana dan itu sudah buka. Iya, di Canggu saya dengar baru. Dan itu banyak banget orang. Iya. Ya ampun. Jadi Pak, nanti kita saya doakan supaya ini ya Pak. Bapak asli sini kan Pak ya? Iya. Makasih Pak ya. Mari Pak. Selamat pagi.